Dan oke cuy, balik lagi bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog. Kali ini saya berada di Jalan Paris arah ke Kota Jogja, arah ke utara ya. Dan terpantau jalannya masih banyak lubang cuy. Sakidul apa ya? Selatan ini apa bundaran apa ini namanya lupa. Enggak. Selatan Gabusan itu masih banyak lubang. Terpantau banyak lubang tuh, lubang lagi awas. Saya udah sampai bundaran Pasar Seni Gabusan. Dan biasanya tuh terpantau banyak ini, cuy. Apa? Banyak sekupi meresah kan kalau malam Minggu tuh. Malam Minggu, Minggu sore biasanya di sini banyak, nggak sekupi aja sih, pokoknya motor-motor bebek knalpot racing biasanya banyak cuy di sini. Ini karena mungkin udah jam 7 atau nggak pas aja. Dan tujuan saya kali ini lagi-lagi nggak ada cuy, aku cuma mau review ini aja, jalan review Jalan Paris kalau malam Minggu itu kayak gimana itu. Walaupun sebenarnya sudah tahu saya bakalan macet dan banyak bocil barbar. Awas lubang. Aduh, masih banyak lubang cuy di sini. Biasanya kalau saya lewat sini tuh entah malam-malam atau sore arah kota, arah ke utara. Itu biasanya banyak ini cuy. Banyak bocil barbar. Tapi nggak tahu sekarang kok nggak banyak. Apa gara-gara ada berita ini razia knalpot. Jadi mereka pada sembunyi di rumah aja, nggak berani keluar. Macet cuy. Ini udah kena lampu merah ke berapa kalinya ini. Karena ya gimana lagi, karena ini malam Minggu, warga Jogja Selatan juga berbondong-bondong mau ke kota, mau malam mingguan, mau pacaran, mau ini dan lain-lain. Jadi ya jalurnya ini tuh jalur utama yang paling lebar, Jalan Paris. Jadi wajar kalau macet. Jalan Godean pun juga gitu, kalau malam Minggu pasti macet arah ke timur. Biasanya saya lihat di pertigaan itu tadi pada setar, garis starnya tuh di situ, terus di sini ugal-ugalan ngebut. Tapi emang jalannya tuh lebar dan lumayan halus cuy. Jadi buat ngebut itu emang enak, tapi ya tetap nggak bener itu. Soalnya ya rame maksudnya tuh jalan utama gitu loh, nggak sepi-sepi banget gitu loh. Kalau jam 12 oke lah, ngebut ya, bukan kebut-kebutan. Nah, kebut-kebutan sama ngebut itu beda. Kalau ngebut itu tahu situasi, tapi kalau kebut-kebutan itu ya asal kebut-kebutan, rame ya digas, nggak lihat sikon, itu kebut-kebutan, kata Mas Andreas di AP. Saya mau reading santui aja, menikmati. Kenceng mau ngejar siapa, pelan mau nunggu siapa, jadi santui aja cuy. Kita sampai piramid dan terpantau masih ramai lancar di sini. Belum ada knalpot racing yang ugal-ugalan. Aman ya, Jogja aman, mantap. Dan saya sudah sampai perempatan Ring Road. Lumayan momen langka ini. Sampai sini sejauh ini belum nemu bocil barbar. Biasanya ya di perempatan-perempatan ini padang geber-geber, terus wili-wili, pokoknya meresahkan lah. Padahal saya mau nyari itu, mau tak masukin frame gitu loh, biar terkenal. Dan sebentar lagi kita sampai Jok Teng Wetan. Cepet ya, soalnya nggak macet-macet banget sih, sedengan. Dan saya juga belum nemu razia knalpot dari tadi. Katanya banyak razia knalpot, mau ditertibkan gitu loh. Tapi ya nggak tahu kenapa nggak ada ini. Dan saya nemu satu knalpot ber ini, tapi bukan bocil ya.
Jadi bukan salah satu yang saya cari-cari ini. Ini mas-mas, mungkin mas-mas tukang parkir atau apa ini, Akamsi, soalnya nggak pakai helm. Mungkin anak kampung sini. Tapi kok plat AA. Dan sampailah kita di pojok Benteng Wetan. Saya mau belok kiri aja ya. Kiri aja. Saya kira cukup sampai di sini ya review jalan Parisnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment. Jangan lupa like, comment, subscribe Madiang, Ramadang, Semaput.